yang terakhir iku cari ini gua mati. Mati iku ji ono sing jenengi kuburan. Berarti mati iki akhir tambah ten akhir. Ji menuju nang gone kuburan, kuburan iki mana mlebu mana nang gone alam akhirat. Alam akhirat mlebu mana nang gone padang maksar. Nang gone padang maksar iku ngono ono sing swarga utawa neraka. Lho, surga dan neraka ini bukan titik akhir sebetulnya. Paham? Yeah. Surga dan neraka ini tidak ada yang namanya akhir. Karena sesungguhnya di dalam surga itu banyak bidadari-bidadari yang ngono kae. Bidadari-bidadari ya wis ngono-ngono kae. Sing nate kalau cerita naiko pada waktu sholat, pada waktu wong sing ngombe-ngombe, ngedring kono wis sembarang wis make ngelow sembarang nek mangan terus anggit itu sembarang ngono ngaman manggol ajang ini kok sama ambek dulinan layangan tah ambek pacaran beda daring ngono iku mang sama nek kari nek kari tak ngene 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 kate kudu ngombe kate mangan kepengin apel apel teko dhewe lho ngene ketika ada celorot padha meneng kabeh dipikiri apa iku mang jare malaikat Ridwan he iku ngono dudu Allah duwe kok meneng kabeh mandek kabeh nek nggone wong sing padha megang Allah mandek padha wong tumangan-mangan minum-minum pacar-pacaran jiwit-jiwitan ngono iku mang gendak-gendak ria nek nggone iku niku padha leren kabeh karena apa ketok celorot iku mang padahal iku ngono duduk nure Allah celorote gelange widoda iku ngono gelang widodari kon gurung ketemu Allah bahwasanya jika ketemu Allah yang betul-betul nyata jalah blegeri bleger dhati Allah ngene iki tapi ada di situ yang namanya nyata jalah kanjeng Nabi ngang dawuh mongko panganan apa sing nang gone kunu dadi pahit karena itu bukan tujuan akhir antara neraka dan surga itu sesungguhnya bergelayut dan berkekasih Allah itu yang sejatinya adalah surganya orang sufi. Paham? Maka orang sufi menyebutkan bahwasanya ya Allah jika aku menyembahmu karena takut neraka ya Allah maka bakarlah aku di dalamnya itu ya Allah. Kalau aku menyembahmu karena surgamu ya Allah maka campakkanlah aku darinya ya Allah. Sungguh aku menyembahmu karena I love you my God Allah. Paham? Selamat Muhammad. Sakben-sakben gawenane Allah iku gak kekal. Wis di sakben-sakben gawenane Allah iku ora kekal. Nanging sak suwene-suwene sing suwene-suwe munggone suwene-suwe. Lho, ya leleh repot ta. Dadi sampean gak ngerti batasane. Iku gak kekal. Iku menurut nek nggone alam akhirat. Nek ngene kene. Ya suwene-suwe tapi ana batase. Nek kono iku mang nang gone akhirat. Suwe-suwe. Dan suwe-suwe. Dan Allah lah yang sejatinya yang kekal keabadian sejati yaitu Allah. Pungkasane ya apa? Pungkasane nek gone akhirat iku kembalinya. Nek gone pundi? Gone pundi? Anil alhamdulillah. Sekabening puji iku ngono bali enang gone Allah. Loh. Nah. Balik namane. Akhire dadi seluruh akhir kenikmatan yang ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahirabbil. Tulangi malih. Akhir dari seluruh akhir
kenikmatan yang berupa surga atau orang-orang ahli surga itu adalah ketika hamba mampu masuki wilayah alhamdulillahirabbil alamin. Soal swarga widodari yang ngono-ngono wau loh ya. Jadi yang paling nikmat itu ternyata ketika kita ini memasuki suasana yang alhamdulillahirabbil alamin itu, lah alhamdulillah iki itu harus tidak harus ada di akhirat itu. Ini ingat-ingat. Alhamdulillahirabbil alamin itu tidak harus ada di akhirat. Tidak. Sekarang pun Allah ya tetap jadi Allah. Diling-iling, diling-iling. Begitu. Alhamdulillah diwaca saenak udine dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh enak iku mang rek dadakin. Jare Gusti Allah, halilan matas kuru. Alhamdulillah, ya apa kabar ya? Alhamdulillah, enak ya. Ya apa kabarmu? Lali. Kak alhamdulillah terus hati ini merasa diperkes dening Allah. Alhamdulillah terus melenyap kepada zatnya Allah di wilayah itu. Gak mungkin kamu itu kelihatan yang ada di depan ini. Gitu loh. Ya apa? Alhamdulillah. Ya. Makanya sebut halilan matas kuru, titik banget. Sak dunyo iki mang sing melesat di dalam wilayah suasana dulilah iki lho tanggone nemplek niptumi bomarang pangkuanku ha iku lho alhamdulillah plak ha iku lho iku senengan alhamdulillah ya apa enak ngene ya Gusti Allah menilai kamu itu munafik muni alhamdulillah wah alhamdulillah terus muni alhamdulillah iku ibaratnya ngeten dulur. Kamu enak-enak kali kula ngomong-ngomongan ngene iki mang. Sampeyan iki mang tak kandhani, tak. Sampeyan iki mang ya apa kabar ya ono wae cuk ngono. Ambe sepurane ya aku malah SMS. Bojomu gak ono. Hah? Pikiran sampeyan omah ngono. Umpama lak ngoten nggih, paham? Lah, sampeyan alhamdulillah iku ketika muni alhamdulillah rabbil alamin langsung sampeyan ketok genggamannya Allah merasa di dalam pelukannya Allah kira-kira. Nate. Sama di dalam rangkuan Allah pada waktu alhamdulillah rabbil alamin padahal yang namanya alhamdulillah iku sekabeh ngene puji iku ngono keduwe Allah mangane Gusti Allah khalilan mataskuru sebetulnya kamu itu menipu diriku sayang kamu itu lho makmuni alhamdulillah nanggone sepada padamu tapi kon gak tau nemplek nang aku. Paham? Sampai aku iki tak apa ya? Tak dramatis sampai ngene-ngene aku sampean. Sampean kok ngene tambahan. Ya Allah, ya Allah. Iki saking meresapi oleh ngaji iki ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sekarang pun sudah bisa mengenali atau bisa dikenali, tidak harus kita ini melihat yang di akhirat alhamdulillah itu. Kalau yang menghendaki itu berkehendak mengenalkan dengan yang namanya bertajling zat, kalau kita ini lewat pintu tadi yaitu ketentraman jiwa, ketenangan hati, kedamaian kalbu, maka Gus Im bersair tiada kedamaian dan ketentraman dalam hidup kecuali berkekasih kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih indah dan elok kecuali al-haq, yaitu kebenaran. Dan selain al-haq adalah kesesatan.
Iki paham angin iki. Selain al-haq, al-haq niku napa artine? Benar. Lah, sak liyane benar napa? Lah salah nggih. Lah ngoten nggih. Nah, iku sairing ngoten. Jadi dia ada ketentraman dan kedamaian dalam hati, dalam hidup, kecuali berkekasih kepada Allah. Allah yang tarifaiku getuni tadi lakuni getun bima kelawan barang yaiku ya futu kang ya futu yang i ilah sing biyen iku mbetat larat sing biyen iku mbedugal iku ngunu kok saiki ngunu kok balik melok ngaji melok topat-topat iku ngunu biyen iku biyen kelangan wong sing kang kelangan unta karo wong sing kelangan unta mongko nek wis iku mang mari kelangan nek wis ketemu mongko unta iku dicancang sing rewapet batine iku dirakso batine bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kaula bisa bibazalika ing mengkuno-mengkuno pengenalan mau moko iku mang dianggap sesuatu yang baru yang bentuk dalam bentuk sesuatu sing tiap hari sampean hadapi setiap nafas ini kan takdirnya Allah sampean saiki biasa ngene begitu meneh jebret kok ana sesuatu musibah lho kok ngene kuwi lek apa-apa sih dik anake dik kok saya juga paling kau ini sembuhkan. Kau nama tamu, anuare kau tahu apa? Opoai dalam bentuk iku mang, iku ngunu sejati ini bentuk pengenalannya Allah dijajal hati sampai seberapa jauh panjenengan ini untuk mengondisikan pada saat itu ke setiap harinya inilah. Haman iki disuruh belajar mengenali Allah karena Gusti Allah selalu memperkenalkan diri dengan hal-hal yang baru melewati apapun sesuatu itu maka kita ini hayati dengan ma'rifatullah kok ngunu? Dibalik namanya sesuatu apa yang terjadi ini atas kehendaknya siapa dulur? Lan atas gandanya Allah ikilo sing disebut Gusti Allah ini memberi persoalan dirimu dengan hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru ini yang dikenalkan Allah iki awakmu iku dikongkon legowo. Nah, nek legowo awakmu iku mang iso mengenal Allah. Mengenal Allah iki disebut ma'rifatullah. Udah ngono lho, paham? Paham nggih? Min amalil birri saking pirro ngamal kang bagus. Bagus iku jaremu. Lah nek terus marunu untung rek aku iki mangine. Kok gak ngene iku mang pali dadi ngene. Iku lak pikiranmu. Mergane iku mang menjadikan keuntungan dar bagimu. Nek sampean iki mang pada waktu Gusti Allah iku kan Maha Qohar. Maha Qohar niku napa dulur? Ya Allah aku mohon maksa pemaksa barang ini kemang sama dikabari ini oma anak loro atau pada saat iki sama ini kemang terus dikai iku mang muta getih pikiran sama ini gak karu-karuan gak apa-apa aku mang saya ke paling ini muta getih deg-deg tak kak muta getih deg-deg deg-deg tak kak ini nomor duit deg-deg tak kak kata nyompor duit ya deg-deg muta getih ya deg-deg lah ya muta getih ambil nyompor duit lah apa doa ya palian udah deg-deg ya palian anak mana sing saking senangnya deg-deg ke kata nyerimu ayu sampai kematian gitu wonten padahal kata nyomu seneng Allahumma sallallahu kamar kalau saya sekarang ini sakit dan ngeletak di bayang maka saya ini tidak bisa untuk sholat jamaah anak goni masjid. Aku nek ingin iki loro aku iki ora untu utawa awak iki kesok ngaji ning seruwangi aku rek. Biasa ngene iku mah. Ngene aku paling gak iso
anu ngaji. Lah iki mang kliru ta bener. Ngetuni nek pas waktu iku mang pasti kei loro, nggih. Ngetuni aku munggo iku mang gak loro ngaji re iku mang. Duh, emana. Aku mengene iki pale bisa ngene iki selawatan ning ngono iku. Bener ta salah? Bener ta salah? Kono sih salah sih bener-bener ta salah. Ini iki monggo aku iku mang gak loro aku lak paling gak sok jamaah ini iki mang salah tak bener. Iki berarti ngaji ning sira yang sejati. Ngono iku salah. Soale dalile iku mang ngono iku mang walaupun iku amalan yang bagus ketika engkau sudah ditakdirkan Allah dipaksa dening Allah dengan maha kohar-koharnya Allah dikeinggletak nang gone bayang iku mang sampean kok gak iso salat jamaah gak iso ngaji iku ngono ora oleh digetuni tidak oleh disesali. Paham kenapa demikian? Karena masih sampean nak nggone ndukure bayang iki sing iso ndadekno kenal ambe Allah nek sampean iki mang betul-betul pikiran sampean iku cerdas. Paham? Nek sing bodoh balik sing iku mang. Nek pikirane wong ku mang nek sing bodoh, tapi nek iku pikirane cerdas, nek menggunakan yang namanya peluangnya dia menjadi bodoh iku mang, dia itu akan menjadi orang yang sukses. Justru kamu di tempat tidur kamu itu singgarai iso luwih dipindipi dening Allah singgarai iso ma'rifatullah dengan cara apa? Hayati sakitmu dan gunakan sakitmu itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan sakitmu itu digawe ancik-ancik kanggo ngadep nang Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah Gusti, kula sakniki saged istiqomah ten jeding ten mriku. Biasa kula niki nggih nang gone masjid nggih mboten nggih kadang-kadang sakniki wis kula niki sing biasa iku mang isok melaku tatkala ne biyen iku lho sing isok melaku gak sakit justru sakitmu ini adalah untuk membilas jiwamu yang kotor membersihkan hatimu yang ketika iku kotor. Iki adalah bilasan yang terakhir jika engkau diparingi Allah ajal otomatis. Ketika engkau berikan atau kau luangkan waktu pada sakit iki mujahadah dening Allah. Bukan sebaliknya sampean dikei sakit cak cuk cuk cak cuk cak cuk cak mate. Akhirnya Gusti Allah ngongkon Israel saking mangkeli sampe dicabut cok cetok mencicil sampean pas jancuk. Wah husnul khatimah tahsul khatimah naudzubillah tsumma naudzubillah maka matilah engkau masih dalam keadaan pernapaskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah suwargo kecekel tangan pada waktu zaman loncat ketemu Allah. Assalamualaikum Muhammad. Kadang-kadang ono santri takon kanjeng Nabi ku yuk kekasihnya Allah terus
Kadek mati yo. Kadek loro-loro bareng kok gak yo dicabut ngono ae. Itu adalah pembersihan terakhir basi kol kolbi, nyikat hati pada waktu saat-saat itu yang paling menep. Daripada sampean ngene iki sembayang lak gubuk kabeh tak tuntasan, tapi sampean pada waktu sampean wis tau ngaji ngene iki sampean kok dikeki loro. Sampean lak ambek njepiping ngene mbayang. Allahu Akbar. Allah. Kurung sholawatane Gus Ibla ila ila sampe nangis sampe. Tapi nak kene mecicil la ilaha illallah la ilah siji ya. Tapi pada waktu sampean iku disaring sakit Gus ya Allah iki ngono di sapa Allah. Iki ngono nek sampean husnudon ini adalah rahmat yang luar biasa ketika engkau sakit. Di sakit ini adalah ketika kita ini sama dengan dicubit oleh sang kekasih. Dicubit kekasih ini. Padahal lah dicubit ya. Ya dicubit kan. Kata ini dicetot gini gitu. Cetot gini sama gini gini. Masih kita gosong lah. Iki was. Aduh. Aku mau dicokot sampai si Dewi itu mah. Ketika si Dewi itu mang sampai pacaran ambek nanggone ndi ngono ku mang. Aman pas adus pakaian sampai dicokok ambek sing jenenge Mbak Dewi. Nah, karena kita ini sudah mengenal namanya Mbak Dewi, sudah pernah mengenal karakternya Mbak Dewi. Sampai kira-kira sampai niku muring-muring ta, terus marino tambah seneng. Wah isok ae nang ndi iki mang, ayo sampean lho. Hai isok ae rak. Enggak ngono nggih. Lah nek iku mang nek kati kang kau terus mari ngono muring-muring. Iku berarti gak kenal. Sampean niku mang terus ngene iki mang wong iku mang gak kenal kok terus mari ngono setangan pojok mana katoke ta pakeane. Ono setangane lho, gak kenal dijokok ngene iki. Muring-muring tak gak curiga nggih. Karena apa? Kalau kita sudah makrifatullah, mengenal kepada Allah, ketika engkau sakit, digrogoti kulit sampean iki, sampean terus ditambah no gak waras-waras, sampe-sampe iki dijabut ambe Allah. Duduk dijabut nyewoni. Dunia ini digawe nanggo ni rumah sakit diintek no dijabut pakaiannya itu. Itu saya aplikasikan kepada kekasih rindu sang kasih Allah. Dia betul-betul rindu. Tambah seneng tak tambah susah. Karena sakit ini kalau kita husnudon berpositif tinggi kepada Allah bahwasanya kita disapa oleh sang kekasih, maka lebih indah dan lebih elok suasana pada saat kita sakit itu. Kalau kita sudah makrifatul, paham tak kak paham? Makanya itu butuh pengenal makrifatullah. Apa sama makrifatullah itu kenal Allah. Nak buku-buku nak ngono iku mengenal Allah. Ya wis iku. Bukan di situ definisinya. Ini masih dalam separuh dereng seperempat sih iki. Kalau dintekno iki. Makanya itu kita membutuhkan belajar melatih diri untuk mengenal zat Allah. Paham nggih, jika engkau sakit bahwasanya itu adalah termasuk nikmatnya Allah, yaitu kemuliaan dari Allah. Makanya bentuk ujian dan musibah yang akan ya engkau anggap itu tidak enak ora usah diketuni. Nalika nek kilangan ngamal iku yo gak oleh diketuni. Lah kalau bisa justru sakitmu itu tadi atau ujian yang tidak enak itu gawin modal. Paham sing digawe modal mang. Apa modalnya itu? Cara the management itu tantangan jadi peluang. Mongko kita iki ibaratnya
kok duwe kebon. Kebon nok mburi, jeruk bisa nok barongan. Alah, cara umpama didol ini gak payu barang ku yo. Jaweru ngono lho, anu niku lho. Jublangane yo jaweru larane anu. Terus nek udan banjir udan kaya laut nang ngono niku. Terus marune yo peteng nek bengi. Payu didol agak payu. Tapi nek iku mang duwe otak yang cerdas ya. Iki cara manajemen iku namanya tantangan jadi peluang. Ya stike iku bukan cilik-cilik nang nggone kuno, tiga hiasan model apa? Iku durekoso dhisik lho. Iki cara mendefinisikan untuk ma'rifatullah yang betul-betul menjadi ma'rifah. Iki permulaan daripada kita untuk menuju ke sana. Contoh. Akhirnya terus marun akeh sing turu nok nggone kono, akhire terus marun akeh sing bandulan. Akeh sing bandulan ngono paling tambah kerasan. Lah iku barongan paling dadi wisata. Paham? Ketika engkau sakit sing jarene iku mang wingit. Iku mang wis gak dadi wingit paling dadi indah lagi yang engkau yang orang lain menganggapnya wingit. Iki tutup wingit jagat wingit nggih iki wingit lain daripada maksudnya wingit itu di dalamnya yang sirinya siri di dalamnya sakitnya sakit ya. Pada waktu kita ini saat-saat kita ini dipaksa oleh Allah dalam keadaan apapun ini yang menurut panjenengan diuji gak enak. Diuji gak enak iki yang mengurangi jalannya ibadah panjenengan dan pada waktu iku mang gak enak maneh. Aku biasa iku mang nek tahajud iku mang aku sujud syukur ngene iki dengkul gasak tak kene kok. Kok sampean iku nggawa tuni sing nok nggone kene iki mang akhire malah sampean iku mang gak tahajud nek waras ae rek. Biasa istiqomah paling ngomong no, aku nek waras saya, aku nek waras aku tak tahajud, aku tak anu. Akhirnya tambah hilang, tambah itu gak belas. Lo, sampean iki menggo enak goni peluang yang kanan atau sampean tambah dalam kemunduran? Ini dalam Gusti Allah menguji, terkadang melewati yang ini tergantung kecerdasane panjenengan. Contohnya nanggone Troloyo iki terminale iki kan rada adoh gitu. Pada waktu udan-udanan kaya ngeten iki wau. Nek wong iki mang cerdas, wah. Kapan udan iki? Aku tak tunggu-tunggu nek kene udan rek. Aku tak tuku kresek. Kresek iki tak guntingane, tak gawe modele wis. Malah digesak selawir tok ae lho. Digawe apa jeneng iku jasudan. Tuku kresek iku mang piro tapi didol gak koyo jas sing piro 10.000. 10.000 enten jas. Mboten enten nggih. Pinten? 20.000 tegang dosa. Lah iki kresek 2.000an emek aneh. Lah sing penting lak gak kudanan ngono ya. Nek 2.000 lak duit 2.000 ya. Tapi duit saya bisa tadi perang-perang kresek lho. Iki kresek katik mana kresek bekas pisan. Tapi nek arek iki mang iso cerdas dadi peluang seperti begini iki mang yo iso menjajan, iso dadi sukses. Iki barang sing cilik maksud saya itu. Tapi kalau ini kita ini tak mengangkat kepada sesuatu yang lebih besar lagi volumenya. Kita ini mempunyai juga pikiran talenta juga ada. Pada saat ini kita pada dalam posisi yang ada di sebelah sini. Lah kalau kita ini tidak menggunakan talenta dan potensi basic yang ada pada dirimu kak, itu adalah sebetulnya peluang daripadamu
ya gak iso sampean sugih-sugih, gak iso sukses, ya wis ngono wae. Lah nek sampean ngenteni apa cari pandemi pangeran, ya wis aku tak ngenteni engko lak teko-teko dhewe. Kau lho, wong manungsa iku sak dremo nglakoni. Wong sak dremo nglakoni iku mang bisa engkau bicara seperti begitu tatkala engkau setelah engkau melakukan ikhti ngono lho dulur. Gak apa-apa saiki ana tsunami pae mate ya rasane Allah ngompeane ya katut sampean ya lenyap diterpa tsunami itu ya sampean niku melau ayo sing bau manter. Lah nek sampean padha katut baru kamu itu adalah kehendaknya Allah, bukan takdir kamu. Karena apa? Allah tidak akan menakdirkan kamu itu yang begitu jika engkau tidak mau berikhtiar. Paham? Karena itu saya mau ngomong sekali lagi, Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaumnya itu merubah sendiri. Wassalamualaikum Muhammad. Jadi sampai nek pas pada waktu sakit itu ya dihayati bahwasanya yang sakit itu adalah ini cubitan kecil, cubitan indah dari Allah. Jika engkau merasakan itu adalah keindahan dari Allah, maka engkau hatimu akan tentram dan damai seperti engkau dicubit dengan pacar kamu yang ada di dunia ini. Dicubit, digigit iku sajane kan loro. Tapi begitu sing gigit pacare, ayo ayo ngomong loro ngono. Muni loro ya gak iso, sakit gak iso, apa? Atit. Yang tidak boleh itu membuat program. Program nggone aplikasi HP lho. HP program apa barang ngono iku, Mam. Digawe enak. Iso ndelok ngene, iki digawe apa iso ngene iku, Mang. Tapi nek ngene iku memang diselipi virus. Lah virus iki, Mang, kudu sampean golek ilang sampean tuku. Lah iki kan menyempatkan kesempitan menggunting kawan seiring yo iki. Nah, jadi menciptakan sesuatu yang repot. Mongko wong iku mengcek kerepotan, iki sing gak oleh. Paham ah ngomongin iki. Menciptakan sesuatu yang repot, mari ngono wong iku mengcek repot. Lah nek wis repot butuh awake. Lah iki, nah iki. Jare Gusti Allah, ya ono ta ono anu niki. Jare Gusti Allah iku ngono, kone mati barang disengget ambek sing jenenge api neraka. Karena engkau menyembunyikan ilmune Allah, maka jika engkau bisa ngelmu atau mendapatkan sesuatu ilmu walaupun seayat sampaikan, ojo disengget no. Lho biyen ilmune lho teko sapa? Kon gak langsung iso ya gak? Kadang-kadang ada seperti begitu ya, ada gak nok pabrik bakok nok endi wis nok endi ae dimanapun kita aplikasikan dimanapun akan disengget oleh Allah karena kamu menyembunyikan rahmatnya Allah. Man khatama ilman, sapa sing nyimpen ilmu ya iku tidak menyebarkan, maka besok kalau ia mati akan disengget dengan api nerakanya Allah. Loh duwe ilmu sakti diai dirahasia eno. Monggo nek awakmu duwe ilmu ya tausia kan jika engkau mampu. Kalaupun tidak, walaupun seayat sampaikan, bacalah ini Al-Fatihah 3 kali tatkala engkau ini. Jika engkau hatimu sedang susah, baca 3 kali amanna billahi wa bi rusulihi, amanna billahi wa bi rusulihi, amanna billahi wa bi rusulihi. Jika engkau hatimu teratap kok katanya gak enak, baca ya latif. Setiap engkau keluar napasmu iki mang sak
mandeki teratapmu. Ngono ya. Wong ngono iku bapak cek tatapan. Aku tak maca dhewe ae. Masuk ngono sih sayang, tak mboten to? Lah mboten ngoten mawon kok. Kasrine iku gak ono hasil lek sampe nyingkit-nyingkitno kaelmuane iku ngunut ilmune Allah. Lah nek sampean menyingkitkan ilmu itu sama dengan panjenengan iku nyimpen ya iku panduduwe saking Allah. Eman nek koncone wong pinter. Padha karo sangat mahal sekali orang ini dengan keilmuannya. Jika dititahkan kepada orang lain, maka semakin bodoh orang itu, karena orang itu tidak tukar pengalaman dengan yang lain. Maka ilmunya akan menjadi beku, 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 dan nayeng. Nah, saudara Muhammad. Jadi, apa sih tantangan jadi peluang itu? Dan bagaimana tatkala kita itu dalam kesengsaraan kita jadikan adalah suatu kebahagiaan. Tatkala kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa, itu adalah semakin kita ini lari kepada Allah. Artinya, sesungguhnya kesengsaraan ini adalah tidak menjadikan kesedihanku. Justru tatkala aku diberi rahmat dengan Allah, aku semakin lari kepada Allah. Fafiru ilallah. Ya Allah, lari dikira rahmat kok lari. Iki wong sufi. Apa maknane larinya iki? Semakin ngene iki ya, sampean ngene iki gak koro-koro ngene iki. Sapa iku mang? Mereka sampai tak kaya duit itu mang bomo tolong juta. Tapi apa sih gus? Ah, sampai aku mboten. Wong ngeteng tak mawon. Bomo. Lu, apa sih? Ah, sepun mboten kon. Sungkan aku long kalau ngaji sampai orang duit. Wiwu oleh deka itu ya apa nu lo? Paham ya? Sici ambek wong sini anu. Deka rezeki ya biasa. Kadang-kadang nak duit iman-iman titik syariat kan aku. Alhamdulillah juga aku mengalir rezeki. Iya biasa. Kemarin nu tambah seweneng. Wah, aku tak meneh wiritan ngene maneh, aku tak ngene maneh, aku tak duwe uang, aku meneh cek dhewe rezeki ngono maneh. Berbeda dengan orang yang sufistik tatkala dia itu dikasih kedukaan ini adalah kebahagiaan, tatkala dia itu diberi rahmat semakin lari orang sufistik ini. Karena apa? Karena ketika kita ini diberi kerahmatan yang berupa rezeki yang berlimpah dan tak terduga-duga saat itu, dia semakin lari kepada Allah dan sujud bersyukur. Ya Allah, napa sih kula ibadah lu kula mengingatkan tok kok sampe ngingatkan iki sih ya Allah. Tak lari ning ngoten gak mlewayu bawanter. Mah. Lah mboten. Kita ini tidak boleh melupakan rahmatnya Allah malahan. Paham ya? Tidak boleh melupakan atau menolak rahmatnya Allah, itu tidak boleh. Nanging kita kalau berlari makin nyidek dening Allah, iku makin hebat dan luar biasa sebagai orang yang insan kamil sufistik itu. Paham? Keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik derajatnya di sisi Allah. Justru sampai nek wis iku mengenal diri sebagai kaulah Gusti, kaulah sejati Gusti, kaulah Gusti, kaulah ne Gusti kang sejati sing bener ya. Sampai ketika sakit itu sejatinya ada peluang yang lebih dahsyat, yaitu lebih dekat kepada si pemberi sakit. Maka engkau pada waktu sakit itu bisa betul-betul merasakan, pada waktu wiritan itu betul-betul merasakan daripada yang seperti ini. Semakin panjenengan ini semakin lebih dekat dan mengenal apa itu zatnya Allah ketika engkau diberi kesakitan oleh Allah. Nek sampean iki duwe pikiran positif, nek sampean negatif
positif iku ngeten dulur, ora kok terus sakit dijarno gak diobati, mboten lho nggih. Dia diobati yo dianune tapi kan dengan rasa cinta. Kak, tuh kak waras-waras sik. Ono cacuke bareng wis dicampur ngono bareng gak waras-waras. Wis salah wis. Gusti Allah malah melaknati. Karena orang-orang yang tumaknina yang mempunyai kesadaran batin yang tinggi kepada kekasihnya itu karena dia itu ma'rifatullah. Pun paham nggih? Bahwasanya sakit kita ini, bahwasanya kalau kita sudah ma'rifatullah semakin sayang, semakin sakinah. Sakinah iku kakak bebojoan tok, sampean loro iki sampean iku berarti bergandengan dengan yang namanya bojo loro. Loro iki ya bojo. Sesuatu apapun yang ide dengan iki ya bojo. Kita ini ibaratnya bolong. Jane bolong, bolongku kan ono apa-apane. Kan apa-apane. Bolong. Lah Gusti Allah iki buntu. Ini filosofisnya saya seperti ini. Itu. Lah yang namanya buntu iku lak genep. Mergo gak ono bolongane. Maka semakin pas bolongan sampean kepada bendorone yaiku Allah. Maka kita semakin pas iku kandil marang Allah. Loh, paham maksud iki? Lho gak ngitok terus gak paham ya sampean iku ndasmu metel ngono sampean iku. Sampean iki bolong. Bolong iku nek sampean iku merasakan dhaif, gak duwe apa-apa blas. Sampean iku ora kuwasa. Sampean masih salat Allahu Akbar iku gak krana sampean dhewe. Iku ngono sampean nek iku mang longgar ati sampean berkata demikian bahwasanya aku iki sak semu barang gawe iki ibarat iku mang wayang dilakokno ambek dalange. Aku mancepe yo nang gone bumi iki yo diincepno ambek sing pelakunya yaiku sang jerakan sak bendoro niku dalang. Lho, sampean iki sadar iki jenenge longgar, iku bolong. Lha nek sampean niki sak longgar-longgare sak bolong-bolongane bolong. Lah Gusti Allah iku ngono buntu. Lah buntu ambek polo nek sampean gathukno iki mang nek wis pas, Allah akan menyempurnakan dirimu. Lho, paham? Lek sampean niku mang wis merasa buntu, malah ngeden-gedeni sampean niku gak buntu. Lek palet buntu ame buntu. Ayo ayo bentuk ta, Kak. Mangane jenenge linggah ambek yoni iku, sing linggane iku mang. Eh? Sing dodor dawa iku mesti yonine iku mang kudu pas. Paham ya? Endi ana linggah yoni? Ngene. Ngerti linggah yoni nggih? Nah, iku simbolis dari kehidupan. Jadi harus pas ke oleh lubang semilimeter pun enggak ada, harus pas. Lah nek jenenge sama nek pas iki diwasno iki simetris, itu menjadi indah. Karena apa? Sampeyan tumakninane iku sembayange salate kehidupan sampeyan gak pek pinek, gak dawen, gak panas ten dining manungsa liyane. Terus sampeyan iki mang sembayange yo longgar enak atine. Longgar, longgare iku mang ya bolongan longgar iku. Lah Gusti Allah iku oh buntu, Gusti Allah penuh sempurna Allah itu. Makane iku buntu iku sempurna, sak sempurna-sempurnane. Manungsa gak sempurna. Lah nek sampean mengakui dengan tidak kesempurnaan dan tidak mengakui dengan pengakuanmu itu, maka Allah iki gaduk dening sampai sampean. Lah jadi pas. Paham? Ojo sampean iku merasa pengakuan diri. Merasa mau diriku mumpuni. Nek mumpuni Gusti Allah sampean iku muni klatok dituthuk Allah tak ngono sampean. Karena apa? Sampean iki setiap hari ya gadukan kali Allah. Paham? Maneh. Moko sebagai hamba kita harus growak sak growak-growak sing paling ombo. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu yang akan menyempurnakan dengan saombo-ombone growaan sampean iku. Saombo-ombone growa iku apa sih? Nang dindi iku ajir sumeleh legowo.
Abraham. Legowo sumeleh ajar iku karena ada yang namanya sakinah. Sampean ini kok setiap harinya itu merasa berkekasih dengan Allah. Dalam kehidupan yang tadi itu saya berkata dengan syair tadi itu, karena tidak ada yang elok dan indah kecuali berkekasih, bersandar kepada zat Allah, yaitu kekasih Allah. Dan bersandar selain kekasihnya itu, yaitu Al-Haq, itu adalah kesesatan. Maka dikembalikan secara global segala sesuatu yang ada di bumi di sini ini, seayu-ayu ini manusia, sak gandeng-gandeng, sak gagah-gagah, sak ilmu-ilmu ini, wong dukur-dukur ilmu ini itu ora ono kang sampurna. Paham? Paham? Nanging nek sak iku mang goblok-gobloke manungsa, tapi nek atine acir, jiwanya merasa growak, ombo sak ombo-ombo ini growak, moga Allah iku nyemot sampean wong sing growak, sing ombo iku mang sing wong welas asih kelawan wasihnya, digendong di Allah wonten genggamannya, berkelayut di dalam zatnya Allah dengan kekasihnya itu. Loh, goblok ame pinter kok mang tokono ame nek kene. Jadi jangan pernah menghitung-hitung kehidupan itu dengan keterbatasanmu sendiri. Sebab engkau adalah yang terbatas dan dibatasi oleh sesuatu yang tak terbatas itu. Misalnya menerima musibah billahi, musibah apa mana? Musibah itu rupanya apa sih? Musibah itu apa mawon sih? Kecelakaan terus, sakit terus, kebakaran ya. Ya wes iku sampean jamar cocok muni was-was ta lah. Lah nek aku iki mah ujian, apa ujian? Ayo. Ujian iku napa? Lho ana perbedaane. Iki cobaan ta ujian ta musibah? Ini semua ini kriterianya ini berbeda-beda. Aja dipadakno ae. Iki ngono ana wong lara jarene musibah. Musibah iku tatkala Allah ini menguji dengan paksa. Aku kena musibah sepurane ya iki mah. Apa? Bojoku lara. Larane kan pas ketabrak motor, tak sepeda motor utawa ceklong. Lah nek sing winginane pernah lara, sing wis winginane mari ngelu, mari ngelu-ngelu tambah lara, itu musibah. Kuwi ujian. Terus marane sampean iki megano peng blas, ono dompet isine dhuwit mendol ngene iki mang. Diuji sampean iku tak sampean, dicukuk, dilebokno kene tak di. Tekek nang nggone publik. Diumum loh ngene publik. Iki termasuk ujian, bukan cobaan. Lah, sesungguhnya namanya musibah, ujian dan cobaan ini adalah satu paket yang akan termesis, ter SMS nak ngene HP sampean. HP napa? Hati sampean. Entah kapan nembok engko iki engko ujian ta cobaan, cobaan ta ujian engko. Sing iki pasti. Tapi entah kapan Allah akan mengirim nanggungi sampean, jenenge pasti ku harus wajib. Lan ketika Allah iku mesti sampean iku mang berupa satu musibah iki mang sampean lho merasa iki mang terus dajak mari untuk terus negatif. Waduh ngene rek ngajine lemah, bayangi ibadahe ya lemah, iki lemah. Wong sing biasa iku mang salat ibadah haji. Wong iku lak kepengin soge sedakone sing akeh, nggih ya. Amale ya sing akeh. Mulu gak haji, mati Gusti Allah tema. Gak iso ngeten iki mboten saged, gak oleh. Mangga Gusti Allah gak menoleh, mboten oleh. Harus melewati ujian dan musibah dan cobaan itu. Kalau tidak pernah melewati ujian dan cobaan itu bukan disebut insan kamil. Karena ujian, musibah dan cobaan ini harus dilewati dengan orang itu. Sesuatu hamba yang akan melewati jembatan itu. Ketika melewati jembatan itu sukses, yaitu gambaran daripada wa siratal mustaqim, engkau akan bisa terlewati seperti engkau melewati sigar dadi songo. Nah,
di poro songo coro wong Jawa coro Al-Qur'ani rambut terbelah menjadi tujuh dan tajamnya melebihi Selamat Muhammad. Nah ketiga Allah nguji niku ngene jegrek wis mari anak-anak kawayah tau sih Allah ya Assalamualaikum waalaikumsalam ketika Allah iku mang nepil nggih ujian niku mang di SMS cet jlet aja apa kacijo napa gak ro sampean wis ora setro lho masa sing biasa sawah hati sing bisa wis sedekah iku sih. Duh iya ya sih masalah sakno terus apa sih gopo wong iki mang gopo gopo kasih joy iki mang ngomongi wis pelat apa iki mas assalamualaikum atan ngene aja apa kana dukun sing anu wis pikiran dukun nang ngene wis nujum nang ngene endi Allah Allah ono sing kaya ngene iki mang lewat ngene iku mang ono maneh sing iku mang wis gak kuat ambek ujiane kaya ngene iku ya Allah aku biyen terus munggo iku mang karepku biyen iku wis ibadah sing anu te biyen kok nyambut gawe digawe sangu tuwek kaya ngene iki aku saiki gurung tuwek ya wis pelat ngene apa ngono gawe diketuni justru pada sakit sing dijeglek no dening Allah iki mau ini adalah tantangan peluang bagi kehidupanmu perjalananmu di wat siratal mustaqim itu engkau mampu untuk melewati itu atau tidak bisa kuat untuk melewati itu sampean ngene iki cik gurung setruk gurung gurung iso menikmati gurung iso ngrasakne batin sing kaya ngene. Saman bayang no, tatkala saiki sampean iki cik enom. Wis setruk gak iso dodolan bakso, gak iso dodolan iki iku. Warunok enggone anu ngene iki. Kaitan pepindho nek wis 3 taun 5 taun bosen sampean nang nggone kamar. Ya, apa kabare njaba? Iki nambek kulo lho gak ro. Dunia iki wis kaya gak anu. Ada keputusasaan di sini ini diuji dening Allah. Padahal ini adalah peluang untuk membilas jiwa. Tahu membilas jiwa. Setelah dicuci dibilas di sini ini, jika engkau bilasanmu pada waktu titik akhir engkau wafat, maka yang ketemu itu adalah surganya Allah daripada engkau waras kecelakaan mati. Ya nek pas waktu iku mang pas mari gak misui uang. Pas sampean iku mang masuk gak misui pada waktu sampean sepeda montoran. Ketone gak misui tapi nyandang dosa. Apa iku mang? Sampean sepedaan moro-moro nek banyune genjret uang. Cret wong iku mang. Ya apa rek wong iku mang. Sampean gak krasa. Pedane enak tapi sing genjret iki mang ya negake kan duwe iman kan iki mang. Lho, iki menjadikan kedosaan sampean juga. Iku jenenge sial sampean kok. Ditunggakno wong koyo ngene iki, Mang. Mangkane sampean iku, sampean modele nek sampean angen-angen koyo dene gak duwe dosa, gak tau nglarani uang ibekne sampean iku, Mang. Pada waktu nggawa apa ngelilipi motone uang. Waduh, kelilipan gara-gara sampean liwat iku mang gawa dedek. Ini kadang-kadang kan gak ngerti. Sampean gak sengaja, tapi dedek angin iki lho, dedek sampean ngliwati iku iki yo sial. Ngerai. Ngunten ngoten ngoten nggih. Insyaallah Mas Allah Muhammad. Jika engkau menikmati pada sakitmu yang berbab ujian iki ngono sing iso digawe sangune mati ni panjenenganku. Maka ini adalah bentuk-bentuk pengenalan diri Allah yang melewati sesuatu ujian itu. Ketika kita ini dibuat sakit oleh Allah, itu sebetulnya bukan suatu siksaan Allah. Allah itu maha lembut, maha cinta. Allah tidak perlu ditakuti. Mesti Allah itu indah, elok, dan mempesona. Kenapa harus itu ditakuti?
aku gak wedi ambek sapa-sapa, sing wedi karo Allah. Nah, ketemu kere kaya mlayu, pemah. Iku jare ketemu aku gak wedi. Lah Gus, justru kalau saya ini tidak takut kepada Allah, aku takut kepada Allah ini ketika aku ini banyak dosa, bagaimana aku nanti menggendong dosa-dosa ini, kedosaan ini. Nah, contohnya sampean kok apik kali kula ngomong ngoten niku. Gus iki tak apiki rek. Wis maren wingi lah aku gandale tak joko. Terus maren gak ngomong, aku kok gak enak, aku wah ngadep tok gak enak. Padahal aku iki yo ganteng gak medeni ngono lho. Paham nggih? Lah jadi rasa sungkan, nilai sungkannya ini bukan rasa ketakutan, nilai sungkannya ini yang merasa penyesalan diri iki sing dinilai oleh Allah. Paham? Jadi Allah ini tidak perlu ditakuti, justru Allah ini adalah elok dan indah. Kita ini ketakutan bahwasanya aku iki cek nyandang dosa, bagaimana cara saya menghadap kepadamu ini ya Allah, karena dosa kula niki kados wedi segoro. Selamat Muhammad. Kenapa Allah ini kok memberikan kita sakit? Ini sebetulnya Allah ini bukan menyiksa hambanya, justru Allah ini mendidik hambanya itu, disuruh agar hambanya ini membersihkan diri dari tempat tidurnya itu agar kenal aku. Soalnya nek pada waktu sampean ngene iki dikenal Allah, sampean niku gak melek ati sampean. Tapi tatkala engko diberi sakit, dilerekno dhisik leren jrek, dikandani ditekek bali. Kok nek dia, "Eh aja ngono po." Wis biasa wis. Mang dilokno ambek iku, Mang. Iya wis tapi biasa. Tapi nek sampean dilungono bali ambek sis ngapunten nggih sampean ten nggih kula nggih. Nggih. Tenan po. Dikandani cepurane. Mbok aja ngono po ora. Iku ngono ya tanduranku kok liwati ambek sepeda motor iku ngene utawa bebekmu lho kaya ngono ku mang. Nggih. Sampeyan ngomong nang gandane wong, aku mang dilungguh no ambek iku. Lah, sampeyan ketika sampeyan dilenggahaken dening Allah ten bayang. Nok ndukure amben. Aja disuwuk-suwuk nong. Ojo titis semarang nunggu jari ini kita kau tenung teko iki. Iki setan ini masih manjing sampai sampai ini memang. Bahwasanya tiga penyakit ini kita kau kono teko kono. Iki lah paling jadi ini negatif. Allah akan memberikan sampai negatif jadi kembang bayang temenan sampai di situ itu. Paham ya? Lah sampai nek positif bahwasanya ini adalah kehadirat Allah. Kehadirannya Allah yang berupa sakit ini adalah cubitannya dan sayangnya dalam gendongane klosone Allah. Kita ini merasa di dalam genggamannya Allah pada saat itu, maka Allah akan selalu engkau rindukan. Wi nek wis ati hati gini wis muncelak muncelak koyo geni, hati gini muncelak muncelak koyo koyo embung sing kepanasan kalo emang kepanasan ni gus koyo muncelak muncelak paraning ini kau nak opo opo dunia yang ngunu kau tu anu walah gambret tim model koyo opo, tapi di parani wis temenan temen, di parani dilakoni temen ni alang jaketek isnya ni anci topol wis kadang-kadang tertipu seperti itu. Wa yaqulu fa innahu wa baina ifa'i hadha mima. Lah nek kabeh iki mang udan iki mang kok gawe sebab. Oleh sampean niku mang dadi useke sampean. Monggo Gusti Allah ya usek ngusek ambek ati sampean. Nek sampean iki tumak nina tenang ibarate sampean niku mang gawa banyu iki mang. Terus iku mang gani sampean-sampean gawa tenang iki mang. Sampean nggo 6 bulan saiki lho, rupane bunder ya bunder ser tenanan. Tak nek sampean nggone ocak-acik iku mang, ya ketok bulane. Tapi ya bunder aga. Sampean
sampean iki nek nggawa ati sing sakinah tumakninah. Ati sampean iku tenang. Nyate ngaji tenang sak mulih-mulihne ngkur mari. Makola ya gurung entek. Iki ya ngunu cik malang kada. Sampean pikiran sampean wis ngene. Wah, sawuwe. Pemane tertik. Waduh. Iki tertik iki kok terus marono iki kok katene mlayu rono sungkan iki kok terus gusing kok nang terus nae. Lho, iki mang mlebu gak tumak nina, kaisok mancing. Mergo sesungguhnya udan ambek gak udan, ujian dan musibah dan semuanya ini sebetulnya iki ngono kaya embong sing kepanasan. Sejatine ora ana apa-apa. Paham? Iki mek tipuan fatamorgana. Tinggal manusia ini kira-kira diweden-wedeni ngene iku malah tratap deg-deg ta gak. Nek deg-deg iki gare tratap terus marono atine iku mangko ya imane jebol. Nek wis imane jebol iku mang iyalah menungso hambaku sing jarene ngaku-ngaku aku iki kasine, aku iki Tuhannya, aku iki kekasihnya. Nek gak ro iku mang tak kei bab sing model koyo ngene iku mang wis gak mencintai aku. Lho, Gusti Allah lah ngono. Paling apa? Khalilan matas kuru sedikit sangat orang yang mengaku iman dan membaca alhamdulillah iki mang ora iso manjing menep ing trio. Assalamualaikum Muhammad. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa inanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa uliyaihi wa tabi'ina wa uliyaihi wa tabi'ina. Allahumma salli wa sallim ala سيدنا محمد وآله وأصحابه وآله والتابعين.